dari Cuties Alam Avenue. Tahu berita ini daripada Facebook. PR ini tentang cara mengawal kelainan efektif. Jadi saya ingin menambahkan ilmu pengetahuan saya sebagai seorang guru tadika untuk mengawal anak-anak murid saya supaya dalam keadaan yang sistematik, teratur dan rapi. Hasil utama yang saya dapat daripada Cikgu Mizan adalah mesti optimis dan sistematis. Maksudnya, seorang guru haruslah merancang awal daripada sebelum dia melakukan sesuatu bersama anak-anak di dalam kelas dan mesti mempunyai satu visi dan misi yang jelas dalam melakukan sesuatu tugas. Kaedah dan cara yang telah disampaikan oleh Cikgu Mizan dan sangat-sangatlah sesuai untuk diamalkan oleh semua golongan guru yang mengikuti program ini, membuka mata minda seorang guru, keep campus kelas baik.